Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia IJTI Sulawesi Tenggara akan kembali menggelar kejuaraan futsal antar jurnalis IJTI Cup 2. Kejuaraan futsal IJTI Cup 2 akan berlangsung pada 27 hingga 28 Agustus 2022 dan akan diikuti oleh tim jurnalis dari berbagai daerah. Untuk memastikan pelaksanaan berjalan dengan baik, pihak panitia mengecek langsung ke lapangan Futsal Metro Kendari tempat akan berlangsungnya kejuaraan. Ketua Panitia Futsal IJTI Cup 2 Mukhtaruddin mengatakan, kesiapan sudah mencapai 90% dan ada 12 tim sudah mengkonfirmasi siap ikut di kejuaraan tersebut. Untuk panitia saat ini sekitaran 90% ya, sepekan jelang pelaksanaan. Sejauh ini konfirmasi teman-teman yang mendaftar itu ada sekitar 12, itu sudah fix, dan kita rencanakan memang ada 16 tim saja yang ikut di IJTI Cup 2 ini. Nah, tadi sudah ada pemeriksaan juga di kita, pengecekan lapangan, pengecekan persiapan lapangan. Ini ada beberapa yang masih harus dibenahi, terutama di jala gawang tadi itu masih dibenahi. Dan secara khusus semuanya hampir rampung lah untuk kegiatan pelaksanaan IJTI Cup 2. Rencananya kapan dan berapa hari dilaksanakan gitu? Untuk pelaksanaannya di akhir Agustus itu di tanggal 27 sampai 28 atau Sabtu Minggu, dan kita pakai waktu ini karena memang teman-teman berkegiatan untuk peliputan itu agak minim atau kurang lah untuk di hari Sabtu Minggu. Di kejuaraan futsal IJTI Cup 2 kali ini, panitia telah menyiapkan tropi serta uang tunai puluhan juta rupiah. Alga Salim melaporkan dari Kendari.